Kemarin pagi ya, Pak. Bang Yu, halo. Hai Bang Yu, welcome back to my YouTube channel. Nah, saat ini gua sedang berada di Padukuhan Pucung, Kelurahan Pendowo Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta nih Bang Yu. Nah, di sini ada warung makan yang menjual soto bakso. Jadi ini soto tapi pakai bakso nih Bang Yu. Wah, kayak apa ini? Warungnya bernama Soto Bakso Pak Rohman. Warung soto bakso Pak Rohman yang ada di sini merupakan cabang dari warung soto bakso Pak Rohman yang ada di daerah Kasongan nih Bang Yu. Nah, kayak apa rasanya? Kita cobain yuk bersama dengan Ang Kuliner. Kuliner bareng yuk. Let's go. Oke, Bang Yu, saat ini pesanan gua sudah datang. Ini tadi gua pesannya yang soto bakso. Lalu ini ada tambahannya ya, Bang Yu, ini ada tambahan bakso goreng. Lalu minumnya tadi gua pesannya yang es teh nih, Bang Yu. Wah, ini topping baksonya banyak banget nih, Bang Yu. Ukurannya kecil-kecil kayak bakso kecil gitu ya, Bang Yu. Ini kita cobain kuahnya dulu. Nah, ini kita campur kuahnya dulu. Biasanya tuh di bawah tuh ada bumbunya yang mungkin belum rata gitu ya, Bang Yu. Ini kita campur dulu bagian bawahnya, biasanya ada bumbunya. Sekarang kita icipi kuahnya nih, Bang Yu. Kuahnya gurih dan sedikit asin. Rasa rempah-rempahnya ada kunyit dan rempah-rempah yang lain nih, Bang Yu. Ada rasa dari bawang merah gorengnya juga, ada aromanya. Wah, ini enak nih, Bang Yu. Sekarang kita lihat di soto bakso ini isinya apa aja ya, Bang Yu. Yang jelas ada nasinya, ada soun. Ini soun. Lalu ini ada daging sapi ya, Bang Yu. Irisan daging sapi. Lalu ini ada baksonya, ada irisan kubis. Lalu apa lagi ya? Oh, tauge ya, ada tauge-nya juga. Ada ini apa ini? Irisan ledri. Ya itu aja isinya. Sekarang kita cobain ini daging sapinya nih, Bang Yu. Siap, Bang Yu? Dagingnya ini empuk nih, Bang Yu. Rasanya gurih. Dan ini gua dapat yang daging sapinya ini masih ada lemaknya gitu ya, Bang Yu. Jadi rasanya benar-benar gurih nih, Bang Yu. Enak nih, Bang Yu. Sekarang kita coba ini nih. Baksonya nih, Bang Yu. Siap, Bang Yu. Tekstur baksonya kenyal-kenyal. Dan rasanya gurih. Sedikit asin, Bang Yu. Sekarang kita coba nasinya nih, Bang Yu. Nasi, soun, dan juga ada taugenya. Siap, Bang Yu. Ini rasanya enak nih, Bang Yu. Sekarang mau coba pakai sedikit kecap. Sedikit sambal. Sedikit aja tambah. Kita campur dulu. Wah, ini porsinya penuh karena topping baksonya banyak ya, Bang Yu. Oke.
Sekarang kita cobain lagi kuahnya. Enak nih Bang Yu. Ada rasa rempah-rempahnya, ada rasa manis dari kecapnya, rasa pedas dari sambalnya. Nah ini gue mau nyobain bakso gorengnya nih Bang Yu. Cak Bang Yu. Ini bakso gorengnya juga ukurannya kecil-kecil gini ya Bang Yu. Kayak bakso belikilnya. Oh, ini rasanya gurih. Wah ini tanya hulim nih Bang Yu, tanya enak, seger. Mantap nih Bang Yu, rasanya enak, kalian harus coba. Oke Bang Yu, ini gua habisin dulu ya. Oke Bang Yu, saat ini gua sudah habisin sotonya. Ini sotonya enak nih Bang Yu, kalian harus coba. Ini letaknya berada di Padukuhan Pucung RT52, Kelurahan Pendowo Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta nih Bang Yu. Warung soto bakso Pak Rohman ini buka dari jam 5 pagi ya Bang Yu, sampai dengan jam 3 sore. Lalu nggak ada hari liburnya nih Bang Yu, setiap hari buka. Kalian bisa langsung aja datang ke sini untuk nyobain. Nanti alamat lengkapnya gua tulis di kolom deskripsi dan juga gua kasih link Google Map-nya ya Bang Yu. Jadi nanti gua kasih dua alamatnya, alamat yang di pusat dan juga di sini cabangnya Bang Yu. Oke Bang Yu, sampai di sini dulu video gua kali ini. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya ya Bang Yu. Kalau kalian ada rekomendasi kuliner yang unik, enak dan mungkin belum banyak dikenal, kalian bisa komentar di kolom komentar ya Bang Yu. Oke Bang Yu, sampai jumpa di video yang selanjutnya. See you next time. Cai hui.